kegiatan masjid yang mulia ini. Berikutnya kepada seluruh para jemaah sekalian, baiklah, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan apa yang telah dimohon pada saya untuk mengisi sedikit tausiah. Semoga bermanfaat. Pertama untuk kita sendiri, untuk saya sendiri dan untuk kita semuanya. Pertama, kita semuanya sadar bahwa kita lahir ke dunia ini bukan di atas konsep dan rencana kita sendiri untuk menjadi sebagai anak manusia. Yang namanya manusia adalah satu makhluk yang unik, yang berbeda dengan yang lain, di mana diciptakan untuk selama-lamanya. Artinya tidak punya akhir, adalah satu makhluk yang dikekalkan oleh Allah, yang berakhir hanya kehidupan alam rahim 9 bulan, kemudian menjalani kehidupan dunia sampai menemui ajal, kemudian berpindah kepada alam yang berbeda lagi, yaitu alam barzakh, sampai bangkit. Maka manusia punya kewajiban yang diembankan berupa amanah oleh Allah yang tidak diembankan kepada yang lain. Ada satu-satunya makhluk yang akan bertanggung jawab terhadap kehidupan dunia yang dilakukan, yang dijalani. Maka Allah dalam Al-Quran menyatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasa?" Apakah engkau menyangka bahwa aku ciptakan dirimu itu main-main? Tidak. Makhluk yang paling serius diciptakan adalah manusia. Maka kalau tidak serius menangani kehidupan dunia ini, akan jadi sumber malapetaka bagi akhirat. Sehingga Allah mengutus Rasul untuk membimbing manusia supaya jangan sampai jadi malapetaka bagi akhirat, supaya mereka mampu bagaimana menjalani kehidupan ini menjadi perjalanan menuju kebahagiaan dan keselamatan. Maka para ulama merumuskan dari apa yang telah dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik lewat wahyu atau lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sumber kebahagiaan manusia ini ada 3. Satu yang paling utama. Pertama itu nafsiyah, menyangkut dengan jiwa dan kepribadiannya. Maka hal yang paling utama, modal untuk manusia bahagia abadi dunia dan akhirat, adalah iman. Maka Rasulullah 13 tahun pertama, 13 tahun pertama Rasulullah, 13 tahun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan di periode Makkah. Di periode Makkah Rasulullah memperjuangkan iman. Tidak ada kewajiban amal-amal yang banyak. Tidak banyak perintah-perintah amalan, tetapi mengutamakan kepada tauhid, memperbaiki keimanan. Periode Madinah itu baru banyak tentang amal. Maka oleh karena itu, sumber kebahagiaan manusia yang paling utama adalah hatinya, kepribadiannya, atau dalam istilah yang lain, nafsiyah. Tidak cuma akhirat, kesuksesan manusia di dunia juga hatinya, kepribadiannya, akhlaknya. Gagal kepribadian, tidak akan berfungsi badan sehat, tidak akan berfungsi lingkungan yang baik dan dukungan-dukungan eksternal dari luar.
Inilah yang diperjuangkan oleh Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Karena itu modal paling utama untuk kesuksesan dan kebahagiaan manusia, sa'adatul mar'i, dunia dan akhirat. Adapun dua faktor lagi itu faktor pendukung. Manusia butuh badan yang sehat, butuh badan yang kuat. Kesehatan badan itu faktor pendukung. Tidak ada arti badan yang sehat kalau jiwanya tidak sehat, kepribadiannya tidak sehat. Tetap dia akan gagal, gagal baik dunia ataupun akhirat. Yang ketiga, baru faktor di luar dirinya sendiri, yaitu faktor lingkungannya. Suksesnya seorang manusia dimulai oleh bagaimana kondisi lingkungan rumah tangganya. Itu faktor pendukung. Hidup di dalam rumah tangga yang terurus dengan baik, yang terpimpin dengan baik, itu menjadi modal sukses, modal pendukung utama untuk sukses masa depan seorang manusia. Kemudian oleh lingkungan tetangganya, di mana dia hidup berinteraksi hari-hari, dengan siapa dia bergaul, siapa temannya, itu faktor pendukung. Hidup dalam negeri yang terurus dengan baik juga menjadi faktor pendukung eksternal seorang manusia itu sukses. Maka oleh karena itu, di dalam Islam, hal yang paling utama adalah pendidikan. Dimulai oleh ilmu pengetahuan yang benar, pendidikan yang benar untuk membentuk pola pikir yang benar, sifat dan perilaku yang benar, itulah modal kesuksesan seorang manusia. Maka sangat tercela sekali kalau seorang muslim tidak memiliki ilmu yang paling berfondasi untuk dirinya yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan ilmu pengetahuan, kegagalan ilmu fardu'in, itu kegagalan di langkah awal. Dia gagal sebelum berkembang, tidak bisa menjalani kehidupan dunia ini. Oleh karena itu Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah ilmun. Semua ada jalan, jalan ke syurga adalah ilmu. Ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah, yang wajib-wajib, menjadi malapetaka apabila gagal dalam ilmu itu. Gagal ilmu yang berkaitan dengan standar iman minimal, gagal ilmu yang berkaitan dengan ibadah, gagal ilmu tentang tahu halal haram di dalam muamalah dan interaksi antar sesama manusia, gagal ilmu dalam membentuk sikap perilaku hatinya dari sifat-sifat yang buruk, itu menjadi kegagalan awal. Sudah tidak punya cara lagi, mereka tidak punya jalan ke syurga. Karena ilmu adalah jalan ke syurga, mengamalkan ilmu adalah menjalani perjalanan ke syurga. Beruntunglah orang yang beriman apabila memiliki ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah, mereka punya jalan ke syurga. Tinggal mau menjalani atau tidak mau menjalani, mengamalkan seperti ilmu sesuai dengan ilmu, itulah menjalani perjalanan ke syurga. Maka hal yang terpenting bagi manusia di dalam sumber kebahagiaan awalnya yang paling utama, dimulai oleh ilmu yang membentuk pola pikir, yang membentuk hatinya yang bersih dari sifat-sifat buruk. Kemudian faktor yang kedua, yaitu butuh faktor pendukung, badan yang sehat, badan yang kuat, lingkungan yang bagus, dukungan-dukungan kehidupan menjadi pendukung bagi jiwa yang sehat. Maka inilah tausiah kita pada hari ini, semoga bermanfaat pada saya sendiri dan kepada kita-kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.